malam iki ya wis tau sakno. Pala. Ya wis. Pokok bengi ya Mas ya. Yo. Nggih, suwun. Yo, padha-padha. Aduh, Nel, awakmu ku main jengtai. Korek kerja ngono lho. Ya, Papa gak peduli. Papa ngekei sing terbaik gawe kalian, gak terbaik gawe bangsa kita. Ojo sampe kalian ku salah milih paslon ngono lho. Jowo lho. Diminum ya. Nela, baik-baik. Mau makan. Mungkin kamu masih tidur. Pagi semuanya. Pagi. Wah, kenapa ini? Wah, enak kok lagi panganannya ke duit. Eh, Kayla. Awakmu gak bikin sekolah, nah? Wis waya iki lho. Udah selesai, Pak. Ya, berangkat kerja di sini ya. Sik, berangkat nak ada satu sik. Ya. Gila, bagus banget ini kata-katanya. Abis. Hei, Gwen, kebetulan kamu ada di sini. Ayo ikut kita. Siapa sih? Ini ada isu ketidakadilan di pemerintah negara kita. Emang kamu dari satu grup demo? Tidak, tapi kan ikut berpartisipasi. Jangan rasa berpartisipasi tanpa paham. Kayla, Kayla, masih aja suka FOMO, gampang terpengaruh. Kecurangan dia kayaknya nge-swap deh biar jadi kecurangan. Jadi tuh, dia kan nyenyak sih. Makanya dia pasti curang. Eh, kalian jangan asal ngomong kalau bukti ya. Lu apa sih urusanmu? Celia pun membisikkan rencana jahatnya kepada Axel agar Kayla yang melakukannya. Biasa, nugas. Oh ya, PTW tadi aku dengar kalau sebesar lo mau ngaku dengan kamu. Oh, biarin kan. Tuh, kok biarin sih? Iyalah, pertama gak macam-macam ke aku, yang gak bakal. Oh, ya udah deh, malah biarin. Aku duluan ya, ada urusan di rumah soalnya. Oke, baik ya.
Aduh, kayaknya aku harus ngerawat CCTV nih. Wah, gak bisa dibiarin ini. Iya, silahkan masuk. Ini sih, Bu. Iya. Silahkan, Bu. Bu, saya ingin melaporkan insiden yang membuat Aksa kecelakaan. Oke, apakah ada barang buktinya? Ada. Mana, sudah saya lihat. Disimpan dulu ya, besok akan saya tinggal lagi bersama dengan Kim. Terima kasih. Permisi Pak, Bapak manggil sebentar. Iya, silakan dulu. Saudara Kela, saya mau bertanya satu hal pada Anda. Benar, Anda kemarin mengikuti demo di gedung DPR? Benar. Saya melihat dan sudah banyak viral di media sosial bahwa Anda melemparkan botol, batuan, hingga flare. Hal ini bisa membahayakan banyak orang. Saya juga mendapat laporan bahwa tadi pagi rekaman CCTV menunjukkan bahwa saudara telah melukai Aksel. Dengan berat hati dan sudah disetujui oleh rektor, kami para dosen-dosen akan menghukum Anda dengan mengskor Anda selama 2 semester. Jadi selama 2 semester Anda akan dilarang untuk berkegiatan di kampus. Paham? Sekarang saudara coba lihat berita ini. Kericuhan terjadi di depan gedung DPR siang hari ini saat sekelompok mahasiswi dari Kampus Biru terlihat bentrok dengan aparat keamanan. Mereka terlihat melempar batu, botol, flare, dan merusak fasilitas sekitar. Tapi saya nggak bermaksud mencemarkan nama kampus. Saya hanya ingin menyuarakan keadilan. Menyuarakan keadilan itu baik. Tapi kita sebagai personal yang sudah dewasa harus bisa bertanggung jawab sendiri-sendiri. Termasuk menjaga nama baik alma mater. Lalu saya lihat, dia juga ada di sana. Kenapa dia tidak dihukum? Bukti apa yang bisa kamu berikan? Mau jelas-jelas si video cuma ada kamu? Dari aksi demo, sementara aku jadi korban. Lagian, itu kan urusanmu, bukan urusanku. Urusanku? Kamu yang ngusul ide ini dan kita berjuang bersama, tapi kamu malah biarin aku sendirian. Hidup ini karma, Kai. Gak semua orang bisa bertahan. Kalau gak siap, ya jangan masuk ke permainan ini. Seharusnya tahu. Seharusnya aku tidak mudah untuk ikut tanpa tahu akibatnya.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal pelaksanaan dan tema debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat Capres-Cawapres akan digelar sebanyak 5 kali. Wah, pemilu Capres-Cawapres, ternyata wis cidek ya. Wis wayahe, milih paslon nomor 3. Wis kinerja api, visi misi yo ciami. Oh iya ya, Bella iso melok pemilu meneh iki. Asik. Bella yo wis ngurus aku sing ape tak coblos. Kakak ya opo? Loh, kalian kok wis duwe pilihan dhewe. Papa gak setuju. Pokoke awakmu kabeh kudu milih paslon nomor 3. Selain kinerjane api, visi misi yo ciami pasti. Loh, Pak, kayak iso ngono. Aku ini sudah pilihan dewe, papa gak sungguh-sungguh ngono. Yo pak, kita harus kerja, kita harus bisa milih dewe. Ojo, mau kosong kalau ini harus pilih papa tak lah. Wes tak, wes. Maksudnya masalah capres-cawapres saya kalian ini tengkar. Mama tuh udah semangat ya kayak papa yo. Kita ini udah pilihan dewe, jadi papa aja ngatur-ngatur. Wes, papa cukup nonton mereka ya. Ya sok ngono, ma. Papa tuh pengen ngekei sing terbaik ya, anak-anaknya papa. Kayak musisan, ma. Jadi, papa gelem, kalian ini juga salah milih, ngono lho. Oke, papa gak gelem lho. Kalian kabeh kudu milih paslon nomor 3, titik. Ayo, ayo, wis wayahe iki, nek TPS, untuk selak kelak itu. Ayo, man, dalan iki, wis wayahe. Ela, Ela, ayo, Mak. Sudah ada dalam bentuk suara, nanti kakak pilih salah satu pasangan calon capres dan cawapres yang kakak pilih. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Aduh, Nel, awakmu main jengkel. Kau kerja kan lo. Wayahe aku kudu telepon Mas Jura dhisik. Golek isih. Coba Mas John. Nah, iki. Sik, jaringane elek iki. Oh, nek jero omah iki, sik aku kudu metu sik. Wah. Jaringane api iki. Sik tak telepon Mas John. Halo, kenapa? Aku kape ngomong ke awakmu. Yo saiki. Saiki aku ono meeting. Kae iso yo Mas yo. Lek malam iki? Malam iki yo wis tau sakno. Yo. Yo, padha-padha. Assalamualaikum. Tuan. On, Tuan, ono apa, Ton? Aku kape golek Mas John, Pak. Ono ning ngendi, Dek? Oh. Mas John? Iya. Oh, no, no. Masuk. Iya. Amit ya, Pak, ya? Iya, Ton. Iki dimana? Tunggu, Gye. Oh, Gye, Pak, Gye. Buat ini apa? Mas John, ada adekmu, Iki. Oh, iya, sih. Gye, Mas. Gye. Aku ngomong sesuatu, Mas, di awal. Kau yang ngomong apa? Ini, Mas. Anakku. Kau yang ngeru, Cinella. Oh, iya, kok. Nak omah iku lho, kerjane gentok SD cetel. Gak tau golek kerja, nganggur nak omah. Tak kongkon mesti resik gak gelem. Koyo ono kerjaan gak, Mas? Oke, penak ngene lah. Ono setan. Tapi dadi manajer. Iso ta sine lah iku? Mosok koyo ngrakuk nang penakmu dhewe sih, Mas, Mas. Nela iki arek pinter. Arek lulusan terbaik nak kuliahane. Ya, Sab. Lek nelai gelem, kon ngomong tentang aku, masalah masuknya gampang itu. Oke, temenan nih mas. Temen. Oke, okay. Ada sih nganu, mata suut banget gih. Gih, sama-sama. Kalau
Hati balik, isik ya mas ya. Oh iya. Ngamuk sehari. Oh iya, monggo. Oke, monggo, monggo, monggo. Nel, apa boleh masuk gak? Nah. Apa mau ngomong? Apa, Pak? Gini, Nel. Mau Bapak wis teko main Mas John. Nah, Bapak ngomong masalah kerjaan. Jadi, awakmu wis keterima nak kerjaane Mas John, nak perusahaane Mas John. Aku kan gak gelem kerja kantoran, Pak. Ah, Nel. Bapak iku wis ngomong nak Mas John, awakmu nak kono lek garek mlebu wae. Wis gak usah barang tes-tesan iku, wis gak usah. Bapak, kok maksa sih? Aku gak gelem. Wis apa gak gelem meru? Pokoke awakmu kudu kerja nak ngono Mas John. Itik. Lho, Pak. Ya, masuk. Permisi. Nela, sini duduk dulu. Oh iya, Om. Nah, kemarin Om sama ayahmu sudah bincang-bincang. Hari ini hari pertama kamu kerja di perusahaan Om. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang kamu bingungkan gitu, kamu bisa tanya ke Om, oke? Oke, Om, aku akan bekerja semaksimal mungkin. Ya, oke. Oh ya, nanti kamu nempatin posisi sebagai ketua tim data center ya, Nel. Nanti kamu belok ke kiri setelah dua ruangan dari kantor Pama. Nah, di situ nanti ruang kerja kamu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kerja yang benar ya. Ya, saya usahakan, Om. Oh, alah, ponakan bagi kaya. Lumayan bagus juga ruangannya. Oh, Sandra, aku mau ngapain lagi ya? Aku tak mau masak air rambut aku. Halo semuanya, perkenalkan saya Nela. Mulai sekarang saya dipilih untuk menjadi ketua tim ini. Mohon kerjasamanya ya. Baik, Bu. Baru dari sini udah dapat posisi ketua. Ya mungkin emang lebihannya ya. Yaudah lah ya. Aduh, Raya, piye sih? Bunda lah baru ngecek pas kita kirim. Ya kok suwe ya. Pekerjaannya kita jadi kambat semua gara-gara Bunda Ella. Iya, masih tugas yang kemarin juga belum dicek sama DE. Padahal kan harus mepet sampai waktu rilis ya. Sebenarnya wajar gak sih? Kan Bunda Ella baru aja kerja di sini. Nah, harusnya kalau misalnya DE jadi no ketua, otomatis dia harus berpengalaman dong. Harusnya kita langsung ngomong ke Bunella gak sih? Supaya cepat-cepat diperiksa file yang kita kirim. Iya, masuk. Permisi, Bu. Iya, ada apa? Kami mau minta file yang sudah kami setor kemarin, apakah sudah dicek? File yang mana ya? Yang kemarin itu loh, Bu. Oh, iya, nanti saya cek lagi ya. Baik, Bu. Sebentar ya. Oh, sekarang ya? Yaudah, nanti saya kesana sekarang ya.
Sebentar ya, kita tuh udah penjara kita sekarang. Nanti kita sibuk. Cek lah, saya cek lagi di rumah. Iki cara kerjanya piye sih? Gak mudeng pelas aku. Seneng lundas kowe iki. Sekolah. Guys, gimana ya? Manajer udah minta hasilnya, tapi filenya belum dikirim-kirim sama Bu Nela. Wah, gak bener iki. Mana Bu Nela hari ini gak masuk? Aduh, malah gak masuk. Proyek kita gimana terus ya? Tahu gak sih? Aku dengar-dengar kalau misalnya proyek kita gak jalan, investor bakal nyabut dana yang udah diinvest ke perusahaan kita. Kalau Bu Nela dibiarin terus, lama-lama kerjaan kita di sini ini hancur loh. Gak bisa dibiarin sih ini. Udah gak usah marah-marah, mending sekarang kita ke ruangan HRD buat diskusi ini bareng-bareng. Udah, ayo, yuk. Bilang kalau kamu selama ini kerja di tempatnya Om Jono males-malesan,
Kamu itu memang gak tahu bersyukur ya Nela. Papa sudah capek-capek nego sama Om Jonah buat kamu kerja. Ternyata ini pesanmu. Sudah Pak, wajar kalau kinerja Nela itu kurang. Dia kan juga belum berpengalaman. Aduh Mar, kamu terus belain Nela. Kalau dia gak bisa, seharusnya dia belajar. Papa sendiri dengar dari Om Jonah bilang kalau dia males-malesan. Tuh, itu bukannya artinya Nela ya? Eko Kaila gak sih? Kaila! Ya, sebentar. Jawab apa? Itu kamu kan? Mas Jona, masuk mas. Oh iya. Iya pak. Sebenarnya aku juga udah diskors 2 semester dari kampus. Hah? Diskors? Eh, deh, jawab lo.